up guys, good morning. It's phone died. Already 10:15. Yeah. And today's plan, aku nak pergi makan bapak aku. And then kita nak pergi betulkan bendera Malaysia yang family aku selalu gantung dekat ni, ya. Yeah. Sebab bendera dah lama and also tiang tu pun macam nak roboh. So hari ni kita nak betulkan bendera guys. First, makan dulu geng. Geng, korang kena tengok lah ni nasi kerabu ni. Nasi kerabu apa? Nasi kerabu daging, Mek Ayu. So yeah guys, today our plan is tukar bendera ni. And also, kalau korang dapat join ni, yeah, kita nak tukar ni. This one. So yang dekat sini lah kita kena potong. So we are cutting this part. Cuba tengok yang bawah. Ni boleh extend lah. Tahu. Itu yang benda-benda baru guys. Tapi ada satu yang last. So kita akan sambungkan yang lama tu dengan yang. Oh so ni. Ni boleh naik atas, turun, naik, turun, naik atas, turun, turun, naik atas. Atas, atas, sebelah sini. Kita buat tempat redup sekian guys. Tengah sangat ni, baik. So, ya yeah, guys. So, kita dah sambung yang lama punya dengan yang barunya. And now naik kat ketiak so that dia tak gerak. So yeah, game diri baru nak nak pasang kat sana. So ya, yeah, kita sambung pasang dekat tiang tu and ketatkan dia. Aku ada satu soalan. Ya, kenapa kita pasang bendera ya? Kenapa kita pasang bendera? Daripada dulu, daripada angah kecil kan, daripada ayah dululah, daripada muda dulu memang kerja ayah setiap tahun pastikan bendera ni naik. Tapi hari ni dia tak cukup tinggi lah. Ya, yeah, so nampak tu guys, semua tak ada bendera. So ya, yeah, semua tak ada bendera. So kalau bukan kita yang pasang bendera, siapa lagi pasang bendera kan? Alright, so aku rasa that's all for today's vlog. I'll see you guys next video. Ciao.